Polres Tanah Bumbu, Polda Kalsel di seluruh wilayah hukum Polres Tanah Bumbu menggelar operasi Sikat Intan 2020 selama 14 hari. Sebanyak 52 perkara berhasil diungkap dengan 64 tersangka dalam penyelidikan. Tak seperti biasanya, gelar perkara kali ini tanpa menghadiri para tersangka berikut barang buktinya. Hal ini dikarenakan adanya tingkat social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, sebanyak 57 orang dilakukan pembinaan dengan pelanggaran sebanyak 131 orang tanpa identitas atau tidak memiliki dokumen kependudukan. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto, Metro TV Kalsel.